Oke, selamat pagi semuanya. Sudah absen? Ya, sudah absen ya. Ini sambil menunggu, oke. Alarm saya sudah bunyi. Sudah jam 7. Ada beberapa di antara kalian yang mungkin terlambat. Diusahakan selalu on time ya, karena waktunya harus dibagi. Hari Senin saya juga ada mengajar mata kuliah yang lain. Kita mulai kuliah ini, materinya hari ini, berita acaranya adalah gaya dalam pada balok, nanti disambung dengan balok Gerber. Untuk kuis, jadi minggu depan, tanggal 19 Oktober, belajar dengan betul, dan materi sampai dengan gaya dalam. Ya, bukan hanya reaksi peletakan, tapi sampai dengan gaya dalam. Dipelajari yang betul, sudah saya bagikan bukunya juga, textbooknya. Contoh-contoh soal juga sudah diberikan. Link YouTube yang harus kalian pelajari juga sudah ada. Sampai subscribernya aja sampai sudah mau 3.000, nggak tahu hari ini sudah berapa ya. Jadi udah banyak sekali yang mengikuti materi ini. Jangan sampai kalian juga tertinggal sama yang lain ya. Pertemuan minggu lalu ada pertanyaan? Atau mungkin ada sesuatu yang ingin kalian share atau diskusikan? Sudah ada? Sudah ada ya? Oke, saya akan mulai dengan materi kita hari ini untuk masih di balok ya. Setelah itu kita akan melihat untuk balok Gerber dan juga mungkin portal. Jadi hari Rabu nanti kita pelajari untuk yang portal juga, untuk portal miring juga akan kita pelajari di hari Rabu. Ya, untuk minggu lalu kita sudah mempelajari bagaimana untuk mengerjakan permasalahan yang seperti ini. Dimana ini kita mempunyai perletakan sederhana ya, dengan beban merata
dan merata. Di mana di titik A kita punya reaksi PA. Dan di VB kita juga punya reaksi yang sama dengan PA. Nah, dalam hal ini berbeda dengan balok tumpuan sederhana, di mana kita hanya mempunyai P saja di tengah. Ini P-nya di tengah. Kita melihat di sini ada sedikit perbedaan ya. Yaitu kalau kita lihat dari gaya dalam lintangnya, karena normalnya 0 ya, kita lihat kanan dan kiri. Di sebelah kanan kita mendapatkan gaya dalam seperti itu. Dimana ini saya punya gaya dalam sebesar V per 2 gitu ya. Dan ini juga P per 2. Nah, tetapi untuk yang ini, untuk yang sebelah kiri, saya mempunyai gaya dalam yang untuk lintangnya linear. Ya, jadi ini IL per 2. Kemudian ada titik nolnya di tengah bentang. Dan kemudian saya mempunyai bentuk gaya dalam yang linier. Sementara untuk sisi kanan itu konstan. Sedangkan bidang momennya untuk yang kanan di tengah bentang itu saya mendapatkan P L per 4. Sementara di sini kemarin kita mendapatkan kuadratis. Ini bidang momen yang sebelah kanan. Bidang momen yang sebelah kanan sifatnya linear. Gitu. Tapi yang sebelah kiri bagaimana? Bidang momennya juga positif sama, kanan kiri positif sama. Karena baloknya balok yang tersenyum ya. Sisi atasnya tertekan semua ya gara-gara beban itu. Maka saya mendapatkan bidang momen yang sebelah kiri yang sifatnya kuadratis. Nah, dengan demikian, kita perhatikan di sini, kalau saya punya beban yang sifatnya seperti ini, ya, bebannya terpusat, ini bebannya terpusat, maka saya akan mendapatkan gaya dalam D yang konstan. Ya, perhatikan nih gaya dalamnya konstan. Dan setelah konstan, karena momen itu merupakan, ya bisa kita nyatakan bahwa momen itu kalau diturunkan adalah gaya lintang, persamaan momen itu kalau diturunkan merupakan gaya lintang, maka di sini saya mendapatkan momen yang linear, sehingga D-nya di sini konstan. Ya. Oke, kalau kita lakukan
potongan di sebelah sini. Sebentar. Potongan satu, maka saya mendapatkan seperti itu ya, dimana di sini adalah X, ini adalah T per 2. M-nya di sini di titik 1 ya, kita nyatakan sebagai M1. Sigma momen di 1 sama dengan 0, maka saya mendapatkan M1 adalah T per 2 dikali X ya, karena di sini M1 dan ini adalah T per 2 ya, kalau sigma momen di 1 sama dengan 0, maka kita mendapatkan M1 adalah ini yang sifatnya linear. Nah, tapi untuk yang pertemuan kemarin, kita mendapatkan bahwa D itu adalah turunan dari momen terhadap DX. Maka jika ini diturunkan, jika momen ini ya saya turunkan, maka saya akan mendapatkan D sama dengan T per 2 dan konstan. Ya, saya mendapatkan di sini D-nya adalah T per 2 dan sifatnya konstan. Kita tengok yang sebelah kiri. Kita mendapatkan beban yang merata seperti ini. Q merata seperti ini. Maka Q yang merata begini, ini sifatnya sudah linear, bukan seperti yang kanan yang sifatnya poin. Ya. Tetapi ini sudah satu step ya. Berupa blok ya, bukan merupakan poin. Nah, dengan demikian kita melihat bahwa gambar gaya dalam dari lintangnya itu sudah merupakan sesuatu yang linear, yang sifatnya linear. Jadi ini aja sudah linear. Ya, ini linear. Tidak merupakan sesuatu yang konstan, ini sifatnya linear. Nah, kita lihat kalau dari potongan di sebelah mana saja. Dan ini adalah X dan ini adalah potongan 1 begitu. Maka kita mendapatkan persamaannya D-nya saja sudah merupakan sesuatu yang linear ya. DA adalah PA itu PA dikalikan dengan X. Ya. Jadi seperti itu. Nah, kalau momennya ya, kalau momen memang merupakan, kalau momen itu diturunkan kita mendapatkan D, otomatis satu step di atas dari D itu adalah momen. Jadi tidak hanya orde 1 X-nya tetapi orde 2. Jadi kita mendapatkan M itu adalah pangkat ya. Pangkat 2. Ini momennya jadi pangkat 2 seperti ini. Ini momennya seperti ini, pangkat 2. Nah, dari sini kemudian kita melihat bahwa kita bisa menyimpulkan sesuatu. Kalau bebannya semuanya, semua bebannya itu bersifat selalu point load, selalu beban titik terpusat, maka sepertinya kita akan mendapatkan gaya-gaya dalam gaya lintang maupun bidang momen yang satu step di atas dari
beban tersebut. Jadi kalau dia point load, kita akan mendapatkan gaya lintang yang linear atau konstan. Oh sorry, yang konstan. Tetapi momennya menjadi linear. Nah, kalau bebannya adalah beban yang merata seperti ini, yang sebelah kiri merata, maka kita akan mendapatkan gaya dalam yang linear untuk lintang dan kuadratis untuk momennya. Oke, sekarang bagaimana kalau kita mempunyai kombinasi ya? Kita mempunyai, ini tadi sudah di screenshot ya? Sudah ya? Sudah kalian catat ya? Sudah. Oke, saya lanjutkan. Kalau saya mempunyai balok yang terkombinasi di sini, saya mempunyai A, kemudian ada B, kemudian ada C. Di sini C-nya merupakan overstack atau cantilever. Saya tulis di sini C-nya adalah cantilever. Ya, cantilever. Jadi kalau C-nya adalah cantilever seperti ini dan saya mempunyai beban yang berkombinasi, misalnya di A itu adalah merata, kemudian di C saya punya beban seperti itu. Misalnya ini adalah P dan ini adalah Q. Kalau misalnya jaraknya dibuat sama, ya, jaraknya dibuat sama, maka kira-kira saya akan mendapatkan ini lintang di sini. Kira-kira saya akan mendapatkan gambar gaya dalam lintang yang linear, ya. Tetapi di sekitar sini, saya akan mendapatkan gaya lintang yang sifatnya mungkin konstan. Nah, ini momennya di sini sifatnya adalah kuadratis, tapi momen di sini mungkin sifatnya adalah lebih ke arah ke linear. Nah, kita buktikan, ini kalian belajar betul-betul ya, nanti kalau kuis supaya tidak bingung gitu loh. Jadi karena kurang latihan nih, harus banyak latihannya gitu. Nah, karena di A adalah roll, maka saya punya VA, dan di B adalah sendi, walaupun tidak ada gaya horizontal ya, kita anggap dia di situ horizontalnya di sini udah nol aja karena tidak ada kebetulan di sini karena satu garis dan tidak ada beban horizontal. Maka di sini kita punya VB yang harus kita cari gitu. Nah, oke, jadi satu-satu dikerjakan. Apabila kita ingin mendapatkan VA, ya, apabila kita ingin mendapatkan VA, maka sigma momen di B sama dengan 0. Kita misalkan di sini dengan angka, misalnya Q diketahui 1. Oke, saya tulis di sebelah sini aja. Q diketahui besarnya adalah 1 ton per meter. Sementara P diketahui sama dengan misalnya 20 ton. Sementara L diketahui besarnya adalah 5 meter. Ya, L kiri dan kanan sama. Maka kalau kita ingin mendapatkan VA, kita menentukan di situ batas ya, biar bisa memisahkan kanan dan kiri bagi dua. Oke, jadi sigma
momen di B sama dengan 0 supaya bisa mendapatkan PA, maka PA saya dikalikan dengan L, begitu, dikalikan dengan L, terus kemudian kita lihat PA itu positif, ya, ditambahkan, dikurangi, I dikali L, ya, I dikali L, posisinya di sini, I dikali L itu, pas di tengah-tengah, kebetulan banget, ini posisinya pas di L per 2, gitu ya, jadi dikalikan, dikurangi, I dikali L, dikali L per 2, gitu ya. Nah, gini, I dikali L, dikalikan dengan jaraknya adalah L per 2, terus ada lagi, sebelah kanan itu ada T, ya, yang dikalikan dengan L, jumlahnya semuanya harus sama dengan 0. Jadi, ini adalah negatif, ini adalah positif. Maka, jika saya masukkan angkanya, saya mendapatkan VA sama dengan IL-nya itu adalah 1 dikali L-nya adalah 5, gitu. Terus kemudian dikali 5 dibagi 2. Terus kemudian pindah ruas, T-nya juga jadi negatif. T-nya 20 dikali 5, ya. Gitu. Dan kesemuanya saya bagi dengan 5, gitu ya. Jadi saya mendapatkan, ini saya coret, 5-nya saya coret semua, gitu ya. Saya coret semuanya 5, oke. Dan saya mendapatkan PA sama dengan, saya ganti hitam. Oke lah, nggak apa-apa, biru. Kelihatan ya, biru ya. Saya mendapatkan di situ 2,5 dikurangi 2,5 ya dikurangi 20 ya dibagi 1, udah dibagi 1 ya, sama dengan 17, tapi negatif nih, negatif 17,5 ton. Berarti sebetulnya harusnya TA itu kejungkel ya, mau dia mau terangkat jadi ke bawah. Nah, oke, dengan menerapkan bahwa sigma vertikal itu harus sama dengan 0, maka saya mendapatkan TA ditambah PB, gitu ya, sama dengan, harusnya sama dengan PL ditambahkan dengan P. Jadi PB sama dengan PL-nya adalah 1 dikali L-nya 5 ditambah P-nya 20 dikurangi dikurangi VA. VA-nya sendiri sudah minus 17,5. Itu ya. Karena saya tidak mengganti tanda, jadi saya menganggap tadi VA tetap begitu walaupun angkanya negatif. Jadi saya mendapatkan 25, 5 ditambah 20, 25 ditambahkan lagi dengan 17,5. Saya mendapatkan 42,5 ton. Nah, dalam hal ini kalau mau melakukan cek, silakan dilakukan cek apakah sigma momen di A sama dengan 0. Ya. Kita lihat apakah sigma momen di A sama dengan 0, maka di situ ada minus PB dikalikan dengan L
Terus kemudian ditambahkan dengan IL dikalikan dengan L per 2. Terus kemudian ditambahkan dengan T, jauh banget T ini ya, 2L gitu. Apakah dia sama dengan 0 gitu, ditanyakan ya. Nah, VB sendiri besar, minus 42,5 dikalikan dengan L-nya adalah 5, ditambahkan dengan Q-nya 1, yang dikalikan 5, dan 5 dibagi 2, 1/2 L-nya, kemudian ditambahkan dengan T-nya ada sebesar 20, 2 L-nya adalah 10, apakah dia sama dengan 0 gitu ya. Maka coba kita hitung, kalau 5 dikali 2,5 ditambah 200, apakah setara dengan 42,5 yang dikalikan 5? Dan jawabannya adalah oke. Nah, kemudian dari sini ya, ini disimpan dulu, angka-angkanya disimpan dulu ya. Kita kasih tabel di sini.